Pak, kalau terkait pansus saja, saya laporkan semua tugas-tugas saya ke presiden. Itu aja ya. Tanggapan presiden gimana, Pak? Alhamdulillah. Pak, kalau apakah soal korupsi pansus saja gimana, Pak, tanggapan Bapak, Pak? Di tengah isu pengawasan haji oleh Panitia Khusus Angket Haji DPR, Menteri Agama Yaqut Holil Koumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada 19 Juli. Usai pertemuan tertutup itu, dia tidak menjelaskan banyak hal mengenai pembicaraan yang dilakukan bersama Presiden. Kepada wartawan, dia hanya menyebut telah melaporkan semua hasil kerja di kementerian yang dipimpinnya. Hanya saja dia enggan merinci secara spesifik apa saja tugas-tugas yang dilaporkan, termasuk tidak menjawab pertanyaan wartawan atas dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2024 yang menyeret Kemenak dan mencatut namanya. Pak, kalau terkait pansus saja, saya laporkan semua tugas-tugas saya ke presiden. Itu aja ya. Tanggapan presiden gimana, Pak? Alhamdulillah. Pak, kalau apakah dugaan korupsi pansus haji gimana, Pak, tanggapan Bapak, Pak? Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji 2024, Luluk Nur Hamidah, mengatakan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji 2024. Terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus dengan persentase sebanyak 50%. Kemenak juga dinilai pansus tidak bersikap adil dan pro-rakyat saat memutuskan untuk mengalihkan kuota haji tambahan ke haji plus. Padahal menurut pansus, banyak masyarakat umum yang masih antre bertahun-tahun demi bisa melaksanakan haji dengan program reguler.